Simpang Ampek, Pasaman Barat. Halo, selamat siang Motovlog Sumatera Barat. Motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat dan update-annya. Halo, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita berada di Simpang Ampek ya. Simpang Ampek itu simpang 4 yang seperti yang sudah kita lewati tadi. Nah, itu adalah ibu kotanya Kabupaten Pasaman Barat. Nah, ini adalah penampakan wajah dari kotanya gitu. Memang tidak seperti kota-kota besar yang lain ya, ya di tempat yang lebih besar atau gedung-gedung pencakar langit. Nah, ini tergolong hanya seperti ini. Satu ruas jalan sudah mewakili semua tempat gitu. Baik itu pusat pemerintahan dan juga pendidikan. Nah, inilah Simpang 4 Pasaman Barat. Ada yang unik di Pasaman Barat ini, yakninya keberagaman suku yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ini. Kenapa hal ini saya ungkap? Karena di Pasaman, baik itu Pasaman Timur atau Pasaman Barat, rata-rata berbeda dengan tempat-tempat yang lain yang ada di Sumatera Barat. Kenapa demikian? Ya, karena di Pasaman ini ada suku yang namanya suku Mandailing. Mandailing itu adalah lebih dekatnya ke vokab apanya, bahasanya ke orang Batak ya. Tapi orang Mandailing tidak mau dipanggil orang Batak gitu, karena dia satu suku sendiri gitu. Nah, bagaimana pembahasannya? Nah, begini. Suku Mandailing adalah sebuah suku di luar Batak gitu. Bisa dicari literaturnya bahwa suku Mandailing ini berasal dari daratan India atau Burma gitu. Nah, itu diambil dari literatur dunia gitu. Makanya orang Mandailing ini gak mau dijadikan atau disamakan dengan orang Batak gitu. Dan dahulunya di Burma ini ada suatu tempat yang namanya Mandalay. Nah, ada di Burma, sekarang mungkin masih ada di peta Mandalay. Nah, dari sinilah asal-usul orang suku Mandailing yang ada di Sumatera Barat. Kenapa Mandailing ini berbeda dengan orang Minang gitu? Karena mulai dari bahasa, mulai dari pakaian, mulai dari apapun itu sudah sangat terasa bedanya gitu. Nah, orang Mandailing yang ada di Indonesia ini yang terkenalnya itu menantunya Bapak Jokowi ya. Jokowi, beliau berdasar dari Mandailing dengan marga Nasution. Nah, jadi orang Mandailing ini ciri khasnya marganya Nasution, Lubis, Batubara, Hasibuan. Nah, itu dia. Nah, bagaimana dengan versi Minangnya gitu? Kenapa orang Mandailing tidak sama dengan orang Minang? Nah, sebenarnya berdasarkan ada sejarah Minangkabau, sejarah lama sekali. Mandailing ini menurut kerajaan Pagaruyung itu adalah ada seorang putri atau ibu lah yang diusir dari kerajaan, orang kerajaan yang diusir dari kerajaan Pagaruyung. Nah, dia diusir dan nikah dengan orang keturunan Burma ini. Nah, jadi orang Pagaruyung, istana Pagaruyung, orang Mandailing ini dibilang
istilahnya itu mandenan hilang gitu, manda hilang. Nah itulah kejadiannya. Jadi orang Minang menganggap orang Mandailing ini juga kebagian dari kerajaan Pagaruyung, karena itu di tertulis dalam tambo dan hikayat-hikayat dari pemuka adat yang lama gitu. Nah kenapa biasanya kan orang di Sumatera Barat itu bahasanya bahasa Padang gitu, bahasa Minang gitu kan, ada O-nya kemano, apo kan. Nah kalau orang Mandailing ini ya seperti orang bahasa Batak gitu, Batak Mandailing gitu, olo, olo apa, horas gitu kan. Nah makanya di Pasaman ini adalah satu-satunya daerah yang berbaur gitu bahasa Batak dengan bahasa Minang gitu. Di sini juga lebih bisa juga orang di sini bahasa Minang dan juga bahasa Batak gitu. Dan orang Mandailing ini sangat berbeda dengan orang Batak gitu. Dan Mandailing ini mayoritas gitu, mayoritas ini Muslim gitu. Berbeda dengan Batak yang arah ke Samosir atau di Parapat itu kebanyakan sih Protestan gitu, Nasrani gitu kan. Nah itulah sekelumit kisah suku Mandailing yang ada di Pasaman Barat. Memang ini sedikit ribet ya pembahasannya, tapi ini banyak menjadi literatur-literatur oleh orang di Sumatera Barat. Kenapa sih ada orang Batak di Pasaman gitu? Ya karena itu dahulu migrasinya orang Burma yang turun di daratan Riau gitu, menuju Padang Lawas, menuju penyambungan gitu, dan berakhir di sini Sipora dan Lubuk Sikaping ini gitu. Makanya bahasa ini di sini berbeda gitu. Dan di sini sistem marga dengan sistem suku matrilineal dan patrilineal berbau dengan tanpa ada pembeda gitu. Jadi siapa bilang orang Minang tidak Pancasilais? Kami orang menerima adat luar dan saling bertoleransi dengan warga-warga pendatang. Oke, mungkin agak ribet ya pembahasannya. Ya mungkin bagi yang butuh informasi, yang menjadi tanda tanya Batak Mandailing di Sumatera Barat. Nah itulah dia. Kalau versi dunianya itu keturunan Burma yang dari kota Mandalay yang hijrah ke daratan Sumatera. Kalau versi Minangnya, ini adalah Bundo Kandung yang sempat terusir oleh adat dan nikah sama orang sini, dan perumpamaan nama Mandailing berasal dari mande nan hilang gitu, atau ibu yang hilang gitu. Oke, sehari simpang 4 Pasaman Barat, kita meninggalkan kota Pasaman Barat, Lubuk Sipang 4, menuju kita balik lagi ke arah Agam. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga dengan subscribe-nya kalian membantu saya semangat lagi memberikan konten-konten yang menarik. Sampai jumpa, see you.